La yu'minu ahadukum. Takkan sempurna iman seseorang daripada kamu semua, kata Rasulullah. Tak dapat markah penuh iman. Hatta yuhibba li akhihi. Sehinggalah dia suka untuk saudaranya dapat. Ma yuhibbu li nafsih. Benda yang dia suka untuk diri dia dapat. Kita pun fikir macam lah apa dia? Macam lah makan lah. Macam lah makan. Makan pun kita suka kita dulu dapat. Macam mana nak suka orang lain dapat? Ish, mustahil. Nak bagi ke orang lain dulu. Mesti nak bagi perut saya kenyang dulu. Kan? Kalau ambil kuih mestilah bagi saya dapat dulu. Takkan nak bagi ke kawan dulu. Maksudnya kita jauh lagi daripada sifat kesempurnaan iman tersebut. Jauh lagi. Satu hari macam mana? Satu hari sampai semua benda dalam dunia ni kita minta ke orang lain dulu. Minta hidayah untuk orang lain. Minta, ya Allah, kasihani dan sayanglah dia. Ya Allah, hadiahkanlah iman kepada dia. Ya Allah, dia naik motor, bagilah kereta baru kat dia. Semua bukan kita minta untuk kita minta untuk siapa? Untuk orang. Untuk orang. Ni guru. Guru kena ada sifat tu. Dia mestilah lebih suka anak murid dia dapat daripada diri dia dapat. Ha. Tu nak sampai kepada sifat tu bukan senang, susah. Tapi kena latih. Kena latih dengan cara mendahulukan orang lain. Nah, dengan cara mendahulukan orang lain. Angkat buku. Danish. Ini Alif kan? Huh? Ini Alif. Yang tu Danish kan? Okey. Sepatutlah guru menyukai kebaikan baginya. Apa maksud patutlah guru? Sepatutnya seorang guru menyukai kebaikan baginya, bagi muridnya, sebagaimana dia menyukai kebaikan bagi dirinya. Macam mana dia suka sesuatu yang baik untuk diri dia. No? Dapat isteri yang solehah, dia suka untuk siapa? Mestilah untuk dia. Kan? Untuk orang? Dia punya pasal lah, tu hidup dia. Walaupun kita Islam. Walaupun dia tu ustaz. Kan? Satu hari, kena ada sifat. Ya Allah, kurniakanlah isteri yang solehah dan cantik kat dia. Kita minta daripada dalam ni, daripada hati. No? Siapa yang boleh minta benda baik untuk orang lain daripada dalam hatinya, maka doa itu tidak ada halangan dan tidak ada rintangan untuk sampai kepada Allah SWT. Ingat. Sebab tu orang yang paling kaya dan paling bahagia adalah orang yang paling suka mendoakan orang lain. Orang yang paling hati dia paling senang untuk mendoakan kebaikan orang lain. Dialah yang paling kaya atas muka bumi ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata apabila seseorang itu mendoakan orang Islam yang lain, maka doa dia tidak dihalang oleh Allah SWT. Doa tu Tuhan tak tahan. Contoh, dia tengok kawan dia susah kan. Dia kata, ya Allah, murahkanlah rezeki keluarga dia. Dia doa daripada hati dia. Dia doa daripada hati dia, maka Allah Ta'ala, bila dia tengok satu orang, dia yang boleh berdoa keluar daripada hati dia untuk baik orang lain, doa tu akan naik terus sampai kepada Allah. Bukan saja naik terus kepada Allah, lepas tu doa tu kembali kepada orang yang doa tu. Nampak? Dua benda dia dapat. Kita kalau kita doa, ya Allah bagilah, ya Allah, lepas ni cemerlang dalam periksa apa semua, lepas tu dapat kerja elok. Dia doa untuk apa? Untuk diri dia. Doa untuk diri sendiri ni tak tentu lagi. Tak tentu. Susah. Kan? Rajin-rajin berdoa untuk orang. No? Apa dia? Buat. Nak main ngaji. Kerana sebagaimana dia menyukai kebaikan bagi dirinya. Dirinya, nya tu siapa? Ridha. Ha? Pelajar. Sebagaimana dia menyukai kebaikan bagi dirinya. Guru. Dan tidak menyukai kekurangan baginya secara mutlak, sebagaimana dia tidak menyukai bagi dirinya secara mutlak. Secara total dia tak mau benda tak elok untuk diri dia. Macam itulah dia tak suka benda tak elok terjadi kepada orang lain. Ya? Terdapat riwayat dalam Sahihain. Sahihain ni apa dia? Dua kitab. Sahih hadis apa dia? Bukhari
Bukhari dan Muslim. Sahihain iaitu Bukhari dan Muslim. Daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang saya baca tak sah. Hak ni Nabi kata, tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita sayang tak diri kita? Sayang lah. Suka tak diri kita dapat kasut cantik? Suka. Suka tak diri kita orang bagi duit banyak? Suka. Suka tak diri kita orang lain muliakan? Suka. Suka tak diri kita kalau dapat kebaikan semua tu kan? Suka. Nabi kata, sempurna iman ketika mana kamu suka benda tu untuk orang lain. Nah, dia selalu minta benda baik untuk orang lain, dia suka supaya benda baik tu dapat kepada orang lain. Okey. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, orang yang termulia di sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku sanggup mencegah lalat hingga di wajahnya, nescaya aku melakukannya. Dalam satu riwayat, sungguh lalat yang hinggap di atasnya menggangguku. Faham tak? Ibn Abbas kata macam ni. Ibn Abbas ni sahabat Nabi. Manusia nombor satu selepas Rasulullah yang paling alim tentang penafsiran Al-Quran. Nama apa? Abdullah Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas adalah manusia ataupun sahabat nombor satu yang paling alim tentang pentafsiran Al-Quran. Sehingga ada dihimpunkan tafsir Ibn Abbas. Panjang ni, berapa jilid pun. Tafsir Ibn Abbas. Tak banyak sangatlah, tahu ni je. Nah. Dalam tu semua tafsiran Ibn Abbas. Dia menafsirkan Quran. Satu-satu-satu-satu-satu. Ibn Abbas ni lah yang Ustaz cerita hari tu. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar bawa Ibn Abbas ni masuk dalam majlis. Majlis apa Ustaz sebut tu dalam kelas? Majlis syura. Majlis syura ni semua sahabat-sahabat tua yang besar, yang alim saja. Ha? Sahabat-sahabat yang besar-besar saja. Majlis syura ni Abdul Rahman Ibn Auf, Ali bin Abi Talib, Uthman Ibn Affan. Ni semua hadud dan syura ni. Tiba-tiba Sayyidina Umar ambil satu orang budak kecil, umur tak sampai 15. Baru terkatan berapa? Baru terkatan dua. Sayyidina Ibn Abbas sebab apa? Sebab alim Quran. Dia yang paling alim Quran di kalangan sahabat. No? Tengok. Ibn Abbas ni kata apa tau? Aku kalau dengan orang Islam yang lain, kalau ada lalat hinggap, aku tengok lalat hinggap di wajah orang Islam tu, aku yang rasa tak selesa. Dia yang rasa tak selesa. Siapa lalat tu duduk kacau dia? Subhanallah. No? Kita kawan tak dapat makanan pun tak buat tak heran. Dia pasal dia sampai turun lambat. Itulah lain kali turun lambat lagi. Oh, tambah kuat atas pula. Kita tambah kuat atas pula kata, turun lambat lagi lain kali. Tadi main tu tak dapat makanan. Dia kata ke kawan dia. Subhanallah. Pak sahabat Nabi, kalau lalat hinggap di kawan dia, pun dia yang rasa tak senang. Lalat tu duduk kacau dia pula. Lah, bukan lalat tu kacau dia pun, tapi lalat tu tak kacau dia, tapi lalat tu kacau orang Islam lain. Tapi sebab dia apa? Sayang. Dia sayang orang Islam. Dia pentingkan orang Islam lain. Itu tanda kesempurnaan iman. Tanda kesempurnaan iman.